Mengapa hubungan antara kamu dan kawan-kawan rapat begitu baik? Itu kerana bualan kebodohan terlalu banyak. Jika kamu merenung semula rekod perbualan antara kamu dan kawan rapat, pada dasarnya tidak ada yang memberi maklumat yang berguna. Tetapi, mengapa hubungan kamu begitu baik? Kerana bualan kebodohan yang banyak. Jangan pernah berbual dengan tujuan yang tersirat. Seorang guru kaunseling pernah berkongsi bahawa ada seorang ibu membawa anaknya untuk membuat satu kes dengannya. Dia melihat keadaan anak itu begitu tidak senang seperti dipaksa. Dia dituntut oleh ibunya. Dan kemudian dia bertanya kepada anak itu, mengapa dia datang ke sini hari ini? Anak itu kata dia tidak mahu datang. Ibunya memaksa dia datang. Dia membuat kacau di rumah. Guru itu bertanya, mengapa ibunya memanggilnya datang? Anak itu dengan marah berkata tidak tahu. Ibunya meminta dia berjumpa dengan seorang guru. Guru itu berkata, jika kamu sudah datang, mengapa tidak cuba berkomunikasi? Anak itu berkata, apa yang perlu dibincangkan, dia tidak merasakan ada masalah. Ibunya selalu meminta dia mengikuti kursus-kursus. Ini pasti merupakan masalah besar dalam komunikasi orang tua dengan anak. Guru itu berkata kepada anak itu, jika dia sudah datang, kenapa tidak berbual? Lihatlah apakah dapat mencari penyelesaian yang lebih baik bersama. Anak itu hanya berkata ibunya sangat mengganggu di rumah. Guru itu berkata, jadi tujuan dia datang bukanlah untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah dia rasa ibunya mengganggu dia datang supaya ibunya tidak lagi mengganggu. Betul kan? Guru itu juga berkongsi bahawa banyak ibu bapa suka membawa anak-anak mereka kepadanya. Tetapi, dia tidak menyelesaikan masalah mereka di tempat kerana anak-anak itu sebenarnya tidak mempunyai masalah. Masa ketika kanak-kanak bertemu dengannya, dia hanya menunjukkan satu perkara iaitu guru duduk bersandar di meja dan pertama berkata, apa yang terjadi? Ibunya membawa kamu ke sini. Dia membawa kamu ke sini dengan sebab apa? Jawapan anak-anak kebanyakan adalah ibu bapa meminta mereka berjumpa dengan guru. Guru itu berkata, setelah mendengar cerita itu, ibu bapa akan ada dua jenis reaksi. Pertama, guru tidak akan bertanggungjawab. Kedua, guru ini hebat benar. Kerana masalah sebenarnya sudah diselesaikan. Pertama adalah membawa anak-anak guru kaunseling yang pertama adalah membawa anak-anak ke guru kaunseling sebenarnya bukanlah untuk menyelesaikan masalah tetapi membangunkan hubungan. Masalah diselesaikan dalam tempatnya sendiri. Secara tidak langsung, dia tidak membuat anak-anak merasa ada masalah. Itulah cara yang paling tinggi untuk menyelesaikan masalah.